이완 나게. Jalan harian aku macam biasa balik kerja. Tapi hari ni aku tengok macam kurang jam sikit lah. So aku nak tanya, ada tak dalam kalangan korang yang berminat nak buat motor vlog? Kira nak buat yang macam aku buat sekarang lah, bawa motor ride dan record video macam ni kan. So kalau ada dan korang rasa teringin nak buat, aku nak share dekat korang sedikit tips macam mana nak buat motor vlog. Okay, first kali of course lah korang kena ada kamera, action camera. Okay, kalau korang masih baru dan tak beli kamera lagi, so kalau nak try boleh je pakai apa-apa kamera pun. Tak semestinya kalau nak buat motor vlog tu kena pakai kamera yang high end tau, yang mahal. Okay, so kalau korang tengok yang aku pakai sekarang, aku just pakai SD cam, murah je. Of course lah kalau beli yang high end, yang mahal ni macam GoPro, seriously gambar memang cantik. Tapi kalau korang ada kamera, action kamera yang biasa-biasa pun tak apa, tak jadi masalah. So nombor 2, korang kena ada motor lah. Sebab nak buat motor vlog, so korang kena ada motor lah. Tak kisah pun korang nak pakai motor apa, janji boleh buat motor vlog, tak ada hal punya lah. Kat Malaysia ni aku perasan yang ramai buat motor vlog, kebanyakannya yang pakai motor CC 250 ke atas tau. Tak percaya kurang ah. Bukannya tak ada, tapi kurang. So nombor 3, korang boleh set up korang punya kamera dekat helmet ataupun tempat yang mana bersesuaian untuk korang record video. So ada yang letak dekat tepi helmet, belah kiri ataupun belah kanan. Ada yang letak di bahagian atas helmet, dan ada yang letak macam aku letak macam ni dekat depan helmet, dekat bahagian dagu. So itu terpulang dekat keselesaan korang. Korang boleh cuba. So tips yang keempat, so bila korang set up helmet korang dengan kamera, so tip nombor 4 adalah masa yang ditunggu-tunggu, record video. Okay, bila korang dah record video, jangan terus post dekat korang punya YouTube channel. Korang view dulu korang punya video, tengok okey atau tak. So kalau tak okey, korang buat lagi. Tak okey, dan buat lagi, dan buat lagi, sehingga korang rasa video kau tu okey dan menarik. So bila korang dah tengok, bila korang dah tengok video korang, kau tu macam okey, menarik. So bila korang dah edit, so kau boleh share dekat kawan-kawan korang dulu. Tunjuk dekat korang punya kawan, suruh dia orang review okey ke atau tak korang punya video. So kalau korang, kawan-kawan korang cakap video tu okey, so itulah masanya untuk korang post video tu dekat YouTube. So tips yang kelima, korang kena buat video banyak-banyak. So sebab apa aku cakap buat video banyak-banyak? Sebab nak membiasakan korang bercakap time atas motor. Serius, mula-mula time aku buat motor vlog memang kekok. Rasa macam orang gila cakap atas motor seorang-seorang kan. Tapi bila korang dah biasa, benda tu dah jadi best tau. So yang kelima, bolehlah korang cari Google konten-konten yang menarik untuk korang buat vlog atas motor. Okay, contoh macam review motor sendiri, review motor member. So boleh buat vlog pergi ke satu tempat, macam pergi ke Genting, ke Fraser. Dan korang kalau boleh buat konten tu seunik ataupun sebagus yang boleh. Sebab bila unik, bila best, orang akan ramai tengok. So tips yang keenam, korang kena ada minat untuk buat motor vlog ni tau. Bila korang ada minat, seriously benda tu akan jadi best, dan orang akan tengok korang punya video tau. Okay, itu aku dah share dekat korang antara tips kepada siapa yang nak start buat motor vlog. So kepada korang yang dah start buat dan korang tengok video aku ni, korang boleh komen dekat bahagian bawah bagi tahu yang korang dah buat motor vlog. So boleh aku
review korang punya video. Jangan risau, aku akan sokong semua motovlog baru, okey? Tak kisah dia pakai motor apa pun. Motor kakai, superbike, semua aku support, okey? Okey, terima kasih dekat korang yang tengok video aku ni. Tanpa sokongan korang, aku pun tak buat video juga kan. Bila korang support aku untuk buat video, itu yang menyebabkan aku rasa macam nak buat video lagi kan. So, terima kasih dekat korang. Pada yang belum subscribe aku punya channel, boleh subscribe. Seperti biasa, like. Korang boleh share video aku ni kepada kawan-kawan korang yang mana yang nak start buat motovlog. Harap tips yang aku bagi ni membantu korang untuk start membuat motovlog, okay? Okay, aku nak teruskan perjalanan balik ke rumah. Alright, gang. Jumpa lagi di lain waktu, di lain masa. Bye-bye. Aduh, hai. Dari balik kerja petang, hai, masih ada matahari. Sampailah ke malam ni, matahari dah tak ada dah. Tak sampai rumah lagi.